Sedikitnya 95 orang tewas dalam banjir bandang paling mematikan yang melanda Spanyol di wilayah timur Valencia pada Selasa lalu. Pasca banjir bandang pada Kamis, mobil-mobil terlihat berserakan menumpuk satu sama lain. Sejumlah bangunan juga terlihat hancur. Akses jalan serta komunikasi di wilayah tersebut juga terputus. Petugas penyelamat terus berusaha mengevakuasi warga yang masih terisolasi di bangunan-bangunan akibat bencana ini. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan, pemerintah akan menggunakan semua cara yang diperlukan untuk membantu para korban.